mobil ini termasuk golongan Grand Max Blind Van Cepair. Jangan hanya satu kesalahan, engkau melupakan 1000 kebaikan. Halo Sobat Otusan TV, mobil kali ini adalah Daihatsu Grand Max. Seperti yang Anda lihat, kursinya saja sudah dipalut dengan kursi racing. Apa saja modifikasinya? Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena di channel ini akan banyak ide-ide modifikasi spesial untuk Anda. Dan seperti yang Anda lihat, nuansanya hitam elegan ya. Nah, di sini ada beberapa kaca film di atas warna hitam. Kemudian Anda disuguhkan dengan pelek Speedland Corse. Nah, harga pelek termasuk ban ini ya, 5 biji seharga Rp8.100.000. Hal sepele yang membuat elegan, di sini saya melihat lampu rating ya. Lampu rating dibalut dengan warna kuning, sehingga itu menciptakan kontras yang begitu indah antara mobil ini. Untuk kaca film, full frame, full memutar, mulai depan, samping, belakang juga. Untuk sektor interior, kursi sudah diganti dengan kursi racing. Di sini ada dua buah ya. Nah, ini plastiknya masih belum dilepas, ini masih baru sekali. Dari Recaro top full. Dua unit kursi depan ini, seperti yang saya bilang tadi, 2.400.000 dua kursi ini ya. Untuk persneleng, nah ini sudah di custom dari Mugen. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Simple tapi kelihatan elegan, disesuaikan dengan warna kursinya. Sehingga jika Anda melihat interiornya dari dalam, kelihatan elegan seperti ini. Hal lain yang membuat mobil ini jauh kelihatan indah adalah dilihat tampak samping akan kelihatan lebih indah, ada congolnya di atas ini ya. Mobil ini dibuat ceper. Di sini jaraknya gak ada satu kilan, hanya 5 jari saja. 5 jari sudah. Di sini ada besi pengamannya juga. Nah, itulah yang membuat mobil ini kelihatan elegan dengan perpaduan warna hitam, kaca film full black, pelek racing, dan beberapa aksesoris lainnya dipadu interior yang wah, maka kita serasa duduk di mobil yang istimewa, luar biasa. So, seperti biasanya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar, serta saksikan modifikasi-modifikasi mobil lainnya tetap di Otusan TV.